Bagaimana ayahanda? Aneh. Ayahanda tidak bisa menerawang. Jadi, bagaimana dengan para warga ayahanda? Kalian tetaplah di sini. Baik, ayahanda. Aku minta maaf kepada kalian semua bahwa ratu kalian belum bisa menemui kalian. Tapi dengar, jika memang benar Ratu Subanglarang yang melakukan kejahatan ini, aku berjanji kepada kalian semua, aku akan menghukumnya dengan seadil-adil. Kalian dengar semuanya? Sekarang pulanglah kalian. Senopati. Baik, Pak Senopati. Jadi Siliwangi tidak bisa menemukan keberadaan Subanglarang atau pendekar selendang merah itu. Benar, Nyai Ratu. Dan satu hal lagi yang perlu Nyai Ratu tahu. Ratu Subanglarang sepertinya mengalami gangguan ingatan. Bagaimana kamu bisa menyimpulkan seperti itu, Argadana? Aku sempat berpapasan dengannya. Dan dia tidak mengenali aku. Ini sangat menarik. Mudah-mudahan kita bisa menemukannya sebelum mereka. Dan kita bisa manfaatkan ini. Saat ini, Siliwangi dan keluarganya sangat cemas. Kita harus menambah kecemasan mereka. Bagaimana caranya? Kita harus memberikan peringatan pada Pajajaran kalau kekuatan kita masih kuat dan bisa mengancam mereka. Maksudnya, Ratu, kita akan menyerang para penduduk lagi? Tidak. Itu cara yang lama. Aku punya cara yang lebih hebat. Aku ingin melebur kekuatan para tokoh aliran kita. Kita lihat hasilnya. Pasti akan sangat lebih hebat. Kalian lihat, waktu aku melebur dengan Wirageni, kami berhasil mengalahkan pendekar yang kami curigai sebagai Siliwangi. Kalau begitu, kita harus mengumpulkan lagi para tokoh hitam. Benar, kita akan menyebar untuk mencari mereka. Kini kesaktianmu sudah bertambah, Guru. Benar, muridku, Wulu. Ranggasari, senang melihatmu lagi. Laut, ada apa kamu menemuiku? Aku mengundangmu pada pertemuan tokoh aliran hitam di markasku. Aku harap kamu datang. Rencana apa lagi yang kamu buat? Aku punya rencana baru untuk menghancurkan Pajajar. Aku akan melihat apa rencanamu terlebih dahulu. Baru aku mau bergabung denganmu. Benarkah itu? Benar. Baik. Aku tunggu di istanaku.
lagi kita harus mencari Gusti Ratu Subanglarang, Raden. Entahlah, Nyai. Seluruh hutan ini sudah kita jelajahi. Tapi kita tidak menemukannya juga. Tapi kita harus tetap mencari Gusti Ratu Subanglarang, Raden. Nyai benar. Ayo, Nyai. Jadi ini orang yang menghajar. Benar, Nyai. Gara-gara mereka aku hilang selendang merah. Kalau begitu, kita hajar mereka sekarang. Terima kasih, Nyai. Baguslah. Aku menemukan kalian di sini. Untuk apa kamu mencari kami? Aku mengundang kalian untuk datang ke istanaku. Katakan, apa tujuannya? Aku punya rencana besar untuk memberikan peringatan pada Siliwangi. Dengan meleburkan kekuatan kita semua. Baik. Nyai Embun Sari. Nyai Ratu Laut mempunyai rencana baru untuk menghadapi Pajajaran. Dan dia mengundang kita, juga tokoh aliran hitam, untuk datang ke Istana Lautnya. Apakah kami yakin? Kali ini kita tidak akan gagal lagi seperti sebelumnya. Menurutku, rencana kali ini jauh lebih baik, Nyai. Baiklah, Kakak. Aku ikut serta. Ada apa kamu menghalangi jalan? Bulubu, aku punya rencana baru untuk Pajajaran. Dan aku mengundang semua tokoh aliran hitam ke istanaku. Tidak, aku tidak mau mengulangi hal yang sama. Kemarin kita sudah kalah. Apalagi saat ini, kita pasti tidak akan berhasil. Tidak, Bulubu. Ini tidak sama. Aku punya kekuatan baru. Wira Geni. Hanya bocah ini. Jangan mimpi kamu bisa mengalahkanku, bocah. Wira Geni, serang dia. Baiknya. Aku sekarang percaya. Aku akan ikut denganmu, Laut. Bagus, Bulubu.
Aku tunggu kedatanganmu.